salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Baru-baru ini pelakon Putri Sara Liana menerima anugerah khas ikon ibu tunggal dalam sebuah majlis pelancaran dan malam anugerah Mommy Hana. Bagaimanapun, pemilihan Putri Sara sebagai ikon ibu tunggal telah mencetuskan pelbagai reaksi daripada warganet yang rata-rata kurang berpuas hati. Menjangka kekurangan komen di IG, sebuah portal warganet meluahkan pendapat mereka dengan menyatakan bahwa terdapat ramai lagi ibu tunggal yang layak menerima anugerah tersebut berbanding Putri Sara. Antara nama yang dicadangkan oleh warganet adalah pelakon Derita Rudani. Berikutan artis itu dikatakan sudah lama bergelar ibu tunggal selain kecekalannya dalam menguruskan anak-anak. Dalam pada itu, tinjauan Obulan mendapati bekas ibu mentua Putri Sara yaitu Fatima Ismail turut meninggalkan komen sebagai tanda sokongan terhadapnya. Difahamkan pemilik nama sebenar Putri Sara Liana Megat Kamarudin tersebut meraih anugerah berkenaan karena memberi impak positif kepada masyarakat. Untuk info, selain Putri Sara, pasangan selebriti Nad Zainal dan Engku Ismail turut menerima anugerah khas pada majelis tersebut. Sekian info hari ini, terima kasih.